Okay, hari ni kita akan buat review tentang Google Pixel 1. Hai, saya Adila. Okay, Google Pixel 1 ni keluaran tahun 2016. Nampak dah lama, tapi dia masih lagi relevan untuk zaman sekarang, okay? Dia support fast charging untuk Type-C port. Speaker dia ada di bawah. Single SIM. Kebanyakan Android sekarang dah dual kan? Tapi yang ini masih lagi support satu. Audio jack. Kebanyakan handphone sekarang dah tak ada. Tapi dia ada lagi. Okay. Ni power button dia. Dan volume button dia. Okay. Welcome to Pixel. Yeah. Alright. Pixel ini adalah keluaran. Oops. Sorry. Message masuk. Keluaran Google, memang datang daripada Google terus. Kita pergi dekat setting dia. Sekarang ni, ya, Google Pixel XL dan dia support Android Pie, Android 9, Android 9 eh. Okay, banyak pula mesej masuk sekarang ni. Okay. Apa yang istimewa tentang handphone ni? PUBG. Dia support grafik HD dan juga frame rate high. Saya tak nak main sekarang ni. Right. Apa yang istimewa tentang handphone ni? Adalah pada kamera dia. Siap. Ini hasil yang saya tangkap tadi. Gambar anak saya. Video dia stabil dan sangat cantik. Kamera dia tak perlu jadi seorang yang memang pandai ambil gambar, sebab dia menggunakan software saja untuk buatkan handphone kita, kamera itu jadi cantik. Okay. No lagging. Ini handphone saya guna untuk bisnes saya. Tengok kat sini, Android Pie. Sangat mesra pengguna. Yang paling best yang ini. Volume button dia di tepi sekarang. Boleh set silent. Boleh tak sound dan vibrate. Okay. Tengok pada belakang, fingerprint berada di belakang. Camera single lens, flashlight kat sini. Handphone ni masih relevan untuk digunakan sekarang. Kamera dia cantik. Ada 4GB RAM bersama 32GB ROM. Ada juga yang 128GB ROM. GB eh. Yang saya punya ni 128GB ROM. Pixel XL. Yang berharga RM1,049 cash full set. Dapat kotak, dapat handphone, of course lah kan, dan juga charger and cable. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.